Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan masuk lah. Makasih masuk. Duduk ya. Makasih lah. Maaflah, ikam dipinanya kamarian bener udah. Kenapa ke rumahku? Karena pagarang, kada bulih kah? Kada marga, kada memberiakan pang. Aku nih ikam datang ke sini. Tapi menjar orang bahar itu pamali. Kenapa pulang tuh aku kada paham nah. Pamali ini tuh larangan matan orang bahari agar melakukan sesuatu nang sekiranya kada baik. Jadi aku mendatangi rumah ikam nih kada baik leh. Amun mendatangi rumah ini kada pamali pang. Bingung lagi aku didatangi kawan, tapi waktunya benerai nang kada pas. Maksudnya apa yuk? Maksudnya tuh kayak gini nah. Aku menerangkanlah, jar urang bahar itu bila hendak maghrib jangan keluar rumah, apalagi ikam berminyak hara banar. Ini bisa setengah jam lagi maghribnya sudah. Oh, kayak itu kah? Makasih hailah udah mahatiakan. Kawai, sama-sama kita saling mengingatkan aja. Iya kalau bujur kada jarku. Bujur banar 100 gesan ikam. Nah aku nih, kenapa datang parak maghrib sabujurnya menyempati maghrib juga supaya jangan kemalaman di jalan. Takutan juga aku pina sunyi tadi di jalan. Aku tuh sabujurnya juga kehawaian banar di rumah. Umawan abah lagi mudik ke Banua, aku tak tinggal seorangan. Daripada aku kulak kalik seorangan di rumah. Baik kau udah ikam, barang lain sekalian bamalam. Kayak itu teh, jadi ikam ke rumahku. Pantas saya menang kayak itu, jaka umah ikam ada bisa dilarang dua maghrib-maghrib perjalanan. Ih pinanya, maka hidin tuh dahanu rajinan memadahi aku lawan papadah pamali-pamali tuh. Tapi aku nih rajin sambil lalu aja mengandang hari. Jangan kayak itu, kada baik. Pamali itu biar paninggalan orang bahari, gen pasti ada hal baik di baliknya. Iya garang. Nah, kada percayaan ini. Coba ikam pikir akan nah. Contohnya pamali kita keluar waktu saja, kira-kira apa yuk sebabnya? Nah, apa yuk lah? Kada kawa menjawab lah. Sanja tuh waktunya orang pada masuk rumah, siap-siap kesan sambahyangan. Baik sambahyangan hulu hanyar kainak baasa keluar rumah amun ada keperluan. Apalagi beginian sanja di kampung kita nih sunyi kalau kada bahayalah. Kalau ada orang yang jahat kah apakah ya kada? Ihleh. Bujur juga jar ikam tuh amun kita pikir-pikir. Tapi pinanya ikam nih pintar banar memahami pamali. Dapat di mana ilmunya garang? Aku nih rajin mendengari umah bila bapak padah. Hidin sambil duduk-duduk biasanya batu tuduh supaya kita tuh bahar hati-hati sebujurnya dalam hidup. Aku gin pamulaan kada tapi maharani, asa-asa kada percaya. Tapi tuntung aku pikir-pikir wan pahami bujur jua papadahan orang tua kita bahar itu. Contohnya apa teh? Contohnya lah, bila malam jar pamali bebasuh piring, kayaknya kada para jakian. Nah, kira-kira apa ya maksudnya? Nah, ada pemahaman. Salah satu artinya tuh, menurutku kayak gini. Malam itu bahari lu kada ada lampu listrik. Nah, ada lampu tiplok. Itu gini kada tapi nyarak. Amun beisi dapur gesan bebasuh masih tak kurang-kurang. Tapi amun di sungai, di mapa jadinya? Ayo, kira-kira apa yuk? Oh, paham aku. Kawa aku melanjutakan. Bila bau basuh malam tuh cahaya kurang kayak apa hendak barasih. Ya kalau amun bau basuh di sungai, hari kadep pulang membawa piring cangkir nang riget sagadur misalnya. Mana mahati akan bawaan, mana mahati akan titian. Kadep pulang, apa tia kada kawa kada bahaya leh. Bisa-bisa piring cangkirnya pacahan tak gugur sabab batis salah jajak titian. Amun tatarusan kayak itu, lawas kalawasan habis piring cangkir di rumah. Nah, bujur banar, han pintar sekali nih kamu. Aku nih sebujurnya pintar banar, tapi aku pura-pura banar aja kada tapi paham. Ayu ja, itu tandanya ikam kada mau kalah, ya kalau tahu banar ikam nih.
Coba panglah hikam ingat-ingat pamali apa nang semua hikam dengar lagi. Apalah, kadang aku berpikir satu mati. Apa yuk? Oh ingat, pamali begawian pas tang hari Jumat. Nah itu dasar bujur-bujur pamali. Kenapa teh? Coba pang ikam pahami kira-kira apa yuk artinya. Tahu wey, jar umaku pas tang hari Jumat tuh waktunya sama yang Jumat gesan lelakian. Sementara bibinian kada baik juga begawian di luar rumah. Kayak kapadang, basiang rumput, atau apakah? Amun lelakian baaktifitas pas tang hari Jumat, berarti inya meninggalkan sembahyang ya kalau. Nah, bujur jari kamu tuh. Nah itu pang kalau jadi intinya kada sabar taan pamal itu kada kawa kita pahami kawa haja tapi kita pikirakan juga sesuai kondisi wayah ini. Ada pamali nang rajin juga dipandirakan anu jar amun makan minum badiri lamaknya tak kabatis. Jadi pamali jar makan minum badiri bujur kah yuk? Masalah lamak takabatis tu asa kadadap pang biasanya lamak tu takaparut. Heeh. Iya tuh sabujurnya adalah terbelakang kenapa pamali ini ada. Maksudnya apa yuk? Maksudnya tuh Nabi melarang kita makan wan minum badiri karena larangan kita harus mengumpati sebab pasti ada alasannya. Kedua, dari segi ilmu kesehatan, jar bila makan minum sambil badiri itu khusus mengirim makanan wan minuman kita cagar bermasalah, inya kada tapi lancar, akibatnya mengganggu ginjal. Nah itu pang nang aku takuti menurut ikam pang kaya pang. Kayaknya sapa pahaman aja kita. Masalahnya, Uma bila melarang makan minum badiri itu pasti disambung sidin lawan pandiran yang lain. Jar hidin kasihan parut itu sekalinya maksudnya deh. Kayaknya aku mulai wayah ini harus rajin mendengari tatuduh Uma. Biar tahu juga tuh sabuting dua ilmu pamali nang pinanya bila kita pikirakan membawa kebaikan. Iya, bujur jari kamu tuh. Jangan kada pamal asian lagi wan papadahan kuitan. Siap. Cukup pai pinanya kita nih bapandiran. Kita sembahyangan kah? Pina aja udah. Ayo.